kurang ya Pak? Kurang pergi aja. Kalau seperti itu aja ya, Pak. Ya, gimana? Ya, jadi kurang. Udah miring gini Bu, bisa didudukin kan? Bisa. Ini bolong kenapa Bu? Tikus. Tikus? Iya. Udah gak nempel tuh, digigitin rayap nih ya. Ya Allah. Bocor kalau hujan. Ibu udah berapa lama Bu tinggal sini Bu? Ada 15 tahun. 15 tahun? Dari nikah? Enggak. Dari sebelum nikah? Semenjak punya anak. Oh semenjak punya anak. Dian? Iya. Ibu tinggal di sini? Ini udah banyak yang jebol, bolong. Nggak pernah direnovasi, Bu? Nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya? Iya. Nggak takut kambruk kan, Bu, rumah kayak takut gini? Takut, apalagi kalau ada angin kenceng. Iya, tadi angin aja terpa langsung hujan. Jatuh. Biasanya kalau lagi ada angin tuh ngungsi ke rumah tetangga. Oh gitu? Takut, iya. Saya boleh lihat dalam nggak, Bu? Boleh, silakan, Neng. Tuh, Neng, keadaannya. Assalamualaikum. Alarm ya? Iya, yang kemarin udah habis alarmnya buat kartu perbankan juga terbuka juga. Kita taruh sini aja ya, Kak. Kita aku laku yang kemarin, emang udah naruh dari kemarin, Arun? Ya. Aku berarti tinggal ngambil uang ya dong? Ini ya, Des, setoran yang kemarin ya. Berapa? 15.000. Alhamdulillah. Iya. Makasih, Bu. Makasih, Bu ya. Mudah-mudahan ini laris juga. Amin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ah, iya, Bu. Silakan, Bu. Mau beli ikan apa? Ikan lele. Ikan lele? Iya. Ya udah, berapa kilo? 1 kilo. 1 kilo. Ayo, Pak. Yuk, yuk, yuk. Coba, coba. Saya bantu, saya bantu. Ayo, Pak, ayo, Pak. Permisi. Oh, ngambil ini. Ambil ini dulu, yang biru dulu. Lagi nguras kolam, tiba-tiba ada pembeli datang beli ikan. Ya, saya minta izin untuk ngelayanin pembeli tersebut. Berapa sekilo? 25.000. Sini saya terima uangnya, Bu. Coba ini berapa nih? Wah, ini kurang 5.000 ini, Bu. Kurang 5.000. Nah, 40.000. Ikhlas. Ikhlas ya, buat 1 kilo apa 2 kilo? 2 kilo. 2 kilo ya kurang 10.000. Ya udah enggak apa deh, enggak apa deh. Nanti biar saya yang nomokin aja, Pak ya. Iya. Enggak apa. Ini tahan berapa lama, Pak, dia? Iya. Harus langsung dibuka nanti di rumah. Ini buat diternakin atau buat dijual? Buat dijual. Wih, ya. Makasih ya, makasih. Mas, ini Pak, jadi tadi dia beli 2 kilo, tapi dia cuma ngasih uang 40.000, masing-masing 20.000. Ya udah, ini buat Bapak ya. Rezeki jangan ditolak, Pak. Ini punya Bapak, ini punya bos. Ini cuma ngelayanin aja, Pak. Jadi ini duit 40.000 bukan masuk ke kantong? Bukan, ya pada ya bos yang punya ini. Terus kasih? Dikasih ke Bapak ini. Ya. Ya cuman kalau sore baru dikasih, kalau habis ngebersihin kolam. Pak, tadi 1 kilo berapa, Pak? Dia beli 2 kilo cuma dikasih 40, Pak. Kurang ya, Pak? Tunggu pergi aja. Kalau seperti itu aja, Pak. Ya, gimana? Ya, dia nggak ngomong utang nggak apa, Pak. Nggak ngomong utang nggak apa sih tadi. Ya udah deh, saya pakai uang saya aja ya. Ya, saya pakai uang saya gantiin 10.000 ini, 10.000 buat Bapak. Tadi yang baik-baik ke sini itu kurang 10.000. Ya udah, Pak, enggak apa-apa. Ya yang penting kita kerjanya ikhlas, ya kan? Kita enggak merugikan orang lain. Oh, ini masih harus dikuras semua ya? Harus. Oh, dipindahin lagi. Ntar sore, ntar malam. Oh, ntar malam jam 10 malam baru pindahin. Kalau air udah penuh baru dipindahin lagi. Waduh, jujur Pak, saya kalau jam 10 malam saya enggak kuat, Pak. Berapa kilo? Wah, Pak Ali. Hai, sore. Halo, 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 halo. Sehat, 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 Bang. Silakan sini, sini. Pak, Pak, sini, Pak. Nah, Pak Margani sini. Agak-agak amis ya. Ini adalah tempat bekerjanya Pak Margani. Oh, ya. Ini Pak Margani-nya? Pak Margani-nya ini. Ya, ini adalah anaknya, anak keduanya, namanya Carlin. Seriusan? Coba bilang namanya siapa? Carlin. British sekali ya. Carlin cakep namanya. Cakep. Tapi enggak apa-apa namain anak harus yang sebagus-bagusnya. Bener. Karena nama adalah doa. Kalau gitu kita maju ke depan boleh? Ayo, silakan. Ya. Abangku pamit ya. Ya, jadi kita pindah karena ada suara air, Bang. Benar, ya. Suara ya. Airnya terlalu kenceng. Terlalu kenceng ya. Nanti kita ngobrol yang enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya. Ya. Ya.
kita mau ngobrol, suaranya ditahan dulu ya. Iya. Ya, Le, ya. Abangku udah ngeliat bagaimana aktivitasnya. Benar. Boleh diceritain dari awal dulu, Bang, sebelum nyampe sini, Bang. Iya, jadi awalnya kita ngumpulin belalang ya, Bang, ya. Iya. Ya, kita ngumpulin belalang itu sama Bapak. Ya, belalang, itu ya, makanya, saya tuh paling takut sama belalang. Ya, saya takut sama serangga-serangga itu, tapi bisa ditangkap itu. Dan itu nggak boleh pakai tangan, harus pakai alat tangkapnya. Sama kalian juga, bayangkan. Habis pulang sekolah langsung bantuin Bapak. Nah, itu belalang dijual berapa kita, Pak? 3.000-an. 3.000, itu kecil, 5.000. Harus yang kecil apa yang gede sih? Yang gede juga 3.000 doang. Itu hanya berarti kiloan. Nah, itu dia gitu. Nah, setelah itu saya kira udah istirahat, tapi enggak, rupanya ditaruh di sini. Masih ada kerjaan lagi. Masih ada kerjaan kedua, Bang Ali. Ya, kerjaan kedua adalah nimbang ikan dan juga nguras kolam. Bersih kolam. Dan yang parahnya, Bang Ali, ya, selain lumut-lumutnya dan juga aroma parfumnya tadi, ternyata banyak juga orang yang ngutang. Ya, bagaimana sih ngutang apaan? Itu dia, ngutang terus kadang harus nombokin ini atau dimarahin ini dia, Pak Markani. Ngutang buat beli ikan atau ngutang sama balang? Bayarnya kurang. Ikan? Itu dia. Nah, kerjanya sehari dapat berapa? 25.000. 25.000. Kamu masih sekolah nggak? Iya. Berarti ini pas free ya. Ibu di mana? Dia bikin toko. Oh, kerja semuanya. Luar biasa, anak umur 11 tahun bukannya main-main sama teman. Yes. Iya. Hebat loh ini. Punya istri tercinta yang harusnya hanya dinafkahin aja, akhirnya harus kerja. Saya yakin Bapak nggak pengen anaknya kerja. Saya juga yakin Bapak kagak pengen namanya istri tercintanya harus kerja. Baik, kamu pernah punya keinginan nggak yang pernah kamu minta sama Bapak dan sampai saat ini belum terwujud? Apa, pengen apa? HP. Udah berapa lama mintanya? Dari kelas 4, sekarang kamu kelas berapa? Jadi artinya dia minta tapi dia yakin nggak mampu. Gak bisa. Yang lebih berat lagi orang tua yang diminta. Yeah. Oke, kesabarannya udah cukup, susahnya udah cukup, keinginannya banyak. Dan kalau gitu wujudin keinginannya, karena kita mau kasih uang sebesar 15 juta rupiah. Ada uang 15 juta rupiah dari Uang Kaget. Lagi. Dengerin baik-baik. Ya, 15 juta rupiahnya harus dibelanjain. Nanti semua belanjaannya jadi milik Bapak. Jadi nggak bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk belanjaan. Paham sampai sini? Uangnya nggak boleh sisa. Kalau sisa saya sah sampai situ? Sah. Selama perjalanan, ya, Bapak kagak boleh pulang ke rumah. Takutnya duitnya dikentit. Paham sampai sini? Paham. Ada saran buat keluarga? Oke. Okay. Pastinya tadi beli HP dan juga semua kebutuhan rumah tangga. Dan tadi katanya mau dagang, Bang. Oke, jadi. Nah, katanya tadi udah kerja gini mau sampai kapan? Karena umurnya udah 45 tahun. Betul. Ya, 10 tahun lagi belum tentu masih sekuat gini, Bang. Betul. Baik, kita jalan ya. Sebelum jalan kita mau kasih tahu waktunya sangat terbatas. Berapa lama, Ning? Oke, ada 30 menit. Jadi fokus. Untuk itu biar kagak terkecoh, Ningnya harus ikut. Yes. Dan baik, biar jalannya aman, sudah ada Bapak Bagus tadi, Bapak Bagus. Bos, mau kore. Baik, abangku hitung 5, 4, 3, 2, 1, jemputin dianya. Oke. 5. 4. 3. 2. 1. Jemput. Go. Minta antri ke pasar ya. Pasar ya. Sepak pasar apa? Pasar Bancong. Ayo, Pak, jangan lama-lama, Pak. Ayo, Pak. Pas waktunya dimulai ini, saya langsung ajak Mbak Soraya ke pasar. Saya bingung pas mau ke pasarnya naik apa. Terus saya lihat ada pick up. Saya minta dianterin ke pasar. Sampai di pasar, saya bilang ke Mbak Soraya, saya pengen punya gerobak bakso. Saya pengen banget punya gerobak bakso, pengen jualan. Mana pasar Bancong? Di mana pasar Bancong?